kamar kos tahun 2020 pas pandemi COVID-19. Saya akan coba bertanya dengan ini dia. Ibu, menurut ibu cinta itu seperti apa? Cinta itu seperti seseorang yang selalu memberi. Kan Bapak Amri? Seseorang yang selalu ingin memberi tanpa pamrih. Pernah merasakan cinta di hidup Anda? Pernah dong. Dari siapa? Dari mama, dari bapak, dari adik, dari kakak, dari temen. Oke, kalau diibaratkan sebagai benda, cinta itu seperti apa? Bunga. Why? Karena dia itu hanya memberi, yaitu walaupun dia cuma sebentar mekarnya, tapi bunga itu bisa memberi satu kesenangan tertentu pada orang yang melihatnya. Dan setelah itu bunga itu bisa diabaikan begitu saja sama orang yang melihatnya. Bahkan ada orang yang tidak menghargai bunga, seperti bunga di tepi jalan, cuman dilihat, kadang nggak dilihat, malahan dibongkar atau enggak dioprak-abrik sama orang yang enggak bertanggung jawab. Itu adalah orang yang tidak menghargai namanya cinta. Jadi itu cinta seperti bunga ya, kadang dilihat kadang tidak. Iya, itu dia. Tidak perlu menganggap apakah itu ada di sana atau enggak gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Lumayan semenit, kok sore hilang lah ya. Mike, give it.